Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Tojang 127. Kali ini saya berbagi tentang cara cek transaksi atau mutasi di Bremo aplikasi terbaru yang update 2021 untuk mengecek mutasinya pada bulan Februari yang lalu, teman-teman ya. Karena ini permintaan dari teman saya untuk mengecekkan pada 2 bulan yang lalu. Oke, gimana cara? Sangat mudah dan simpel sekali tanpa banyak omong, tanpa banyak bicara. Langsung aja kita jos ke TKP, dan ketika ada sedikit aja manfaat dari video nanti, jangan lupa tekan subscribe, like, share, serta share video ini ke banyak teman-temannya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Bremo seperti biasa, maka akan tampil seperti ini. Oke, kemudian untuk mengecek mutasi dan transaksi itu kita pilih yang mutasi, yang teman-teman ya, kita pilih yang mutasi, lalu pilih tanggal bulan ya. Kita mau pilih tanggal sendiri, saya mau pilih pada tanggal ini, pada tanggal Februari, pada tanggal 1. Oke, lalu kita pilih tanggal Februari juga pada tanggal 28. Jadi pada 3 bulan yang lalu saya mengecek nih transaksi atau uang masuk uang keluar pada rekening Bremo saya. Oke, setelah itu kita langsung pilih tanggal. Nah, di sini setelah kita pilih tanggalnya, dari awal tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari ya, kita cek transaksi atau mutasi rekening yang ada di aplikasi Bremo kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung tekan pilih. Yaps, maka di sini akan muncul beberapa kegiatan atau transaksi pada bulan Februari. Di sini ada 2, 4, ada 5 transaksi. Pertama, di sini ada uang keluar itu 220.000, kemudian ada uang masuk 240.000 dan uang keluar 240, uang masuk 60.000, kemudian uang masuk juga 150.000. Oke, teman-teman ya. Jadi setelah kita mengeceknya, ternyata pada bulan Februari ada transaksi, yaitu ada 5 transaksi pada bulan Februari, yang tentu ini bisa kita kirimkan ke teman-teman kita untuk mengecek mutasi rekening kita pada aplikasi Bremo terbaru. Gimana? Sangat gampang dan mudah sekali bukan terkait cara kita mengecek mutasi rekening kita di aplikasi Bremo, yang mana tanpa perlu kita ke kantor terdekat. Oke, jangan lupa subscribe-nya ketika ada sedikit aja manfaatnya, dan mohon jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman Anda biar banyak tahu, bisa sehingga itu bisa menjadi amal jariah kita bersama dan menjadi asbab kita masuk surga nanti. Oke, thank you, syukron, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.